Oke guys, sekarang saya akan mereview rumah yang saya buat di Malaysia. Ini rumah yang saya buat di Malaysia 90% hampir siap. Oke, jom kita masuk ke dalam. Oke, dari luarnya dulu. Ini kan rumah ini ada dua rumah, satu dua. Itu tampak dari luar. Luarnya ada macam pagar. Itu tapi lampu belum siap, headset belum siap. Tapi kami ini sudah siap. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ayo kita masuk berdua ke rumah nomor satu. Oke, dari keramiknya ini sudah ada corak-corak gitu, cantik ya. Tapi cat ini belum siap, cat putih saja. Oh, ini lagi, ini pintunya cantik, pintu cantik. Terus nih ada macam bunga-bunga lah tuh. Itu yang sebelah sini ruang tamu kedua. Yang ini jendela nih dari besi guys, yang dari besi. Itu ada orang lain, tapi lain dengan yang depan, dengan yang satu. Itu jendela besar, tiga jendela. Oke, kita masuk ke dalam lagi, ke kamar nomor ini, tiga kamar ya. Ke kamar nomor satu ini, tapi agak gelap tuh. Oh, itu langsung ada bilik air, kamar mandi lah. Orang Malaysia jangan bilik air. Tuh, kena tuh guys. Tapi lampunya belum ada. Kita ke bilik nomor 2 guys, sama tidur jendela sama biasa. Ini tak ada di air, bilik airnya di luar. Ini nomor 3 sama lah tuh. Ini adalah bilik air untuk bilik kedua dengan ketiga. Mau tengok? Yuk. Oh, ini besar guys. Tengok. Tapi ini belum siap lagi. Cat putih. Oke, kita ke dapur. Ini dapur. Tuh, ini yang pasang mozaik saya semua guys.
Nanti di sini ada macam pintu, taruh pintu semua itu tadi. Itu ada lubang angin. Nah, ini ada keramik corak-corak.